jualan paling saya bawa 5 gitu. 7 10 lah itu udah maksimal zaman dulu. Ya. Berapa dapatnya, omsetnya berapa itu paling besar? Zaman dulu omset 200 aja udah hebat ya. Kalau sekarang mah bisa nyampe 1000, kadang ya 700. Oh, sekarang itu omsetnya? Ya, minim-minim lah, gope lah. Alhamdulillah dapat aja gitu omset. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti 97 mah udah berapa belas tahun itu? Wah, udah legenda pokoknya. Kan bisa nyampe seminggu. Gimana omsetnya? Kalau omsetnya ada menurun, saya pindah. Kalau omsetnya masih naik-naik, masih bertahan misalnya di 500 atau di 7, saya diem. Hari ini jualannya nih? Alhamdulillah. Rame ya? Iya. Ini jualan ini mulai dari kapan? Wah, udah lama saya dari tahun 97. Tahun 97? 1997. Udah lama banget itu. Lama dong. Sekarang ini bawahnya berapa? Botol ini banyak banget tuh. Kalau sama ini mah sekitar 30 botol lah. 30 botol. Awal-awal jualan itu gimana? Awal-awal jualan? Awal-awal jualan paling saya bawa 5 gitu. 7 10 lah itu udah maksimal zaman dulu. Zaman dulu. Ya. Berapa dapatnya, omsetnya berapa itu paling besar? Zaman dulu omset 200 aja udah hebat ya. Kalau sekarang mah bisa nyampe 1000, kadang ya 700. Oh, sekarang itu omsetnya? Ya, minim-minim lah, gope lah. Alhamdulillah dapat aja gitu omset. Alhamdulillah ya. Iya. Berarti 97 mah udah berapa belas tahun itu? Wah, udah legenda pokoknya. Udah legenda banget. Jadi ini apaan, es apa namanya? Ya, es jadul, anak-anak bilang. Es jadul? Iya. Ini berapaan, kalau ini satunya berapa? Kurang lagi lah. Oh, ini banyak variannya, pilihannya. Ada yang 2000, ada yang 3000, ada yang 4000, 5. Ada yang 6000, ada yang 7000. Bahkan ada yang anak yang nanyain 10000. Oh. Iya. Yang bikin menarik itu apaan sih? Ya itu, jadulnya itu. Jadulnya apa ini? Ya itu bisa dilihat. Oh, ini ya. Iya, boleh apa nih? Boleh. Oh, ini apaan? Gulali jadul. Oh, gulali jadul. Banyak variannya, banyak rasanya. Banyak rasanya juga. Iya, ada strawberry, anggur, melon, vanila. Oh, jadi ini nih, jadi ya. Iya. Saya sebelum jualan ini jualan apa? Dulu saya dulu dagang apa ya? Jualan martabak dulu. Martabak? Iya. Jadi kepikiran jualan ini dari mana ya dapat idenya nih? Saya dulu dapat ide di mana tuh? Di Lebak Bulus kalau nggak salah. Lebak Bulus. Iya, iya. Kayaknya ini bisa buka cabang juga nih kayak gini. Oh, bisa dong. Berarti punya ini dong karyawan? Adalah 2-3 mah. Wah, benar berarti ya. Ini bisa nyampe 1000 omset. Apalagi musim panas ya? Ya, alhamdulillah lah, pokoknya bisa beli beras 2 liter lah. 2 liter bisa beli sawah. Ya batu lah. Oh, ini esnya ya, es panta-panta. Ada ini susu juga, Indomil. Iya. Kalau biasa mangkalnya di mana? Kalau ini kan di tempat keramaian kayak gini nih. Kambing kan ya. Biasa di 6 kelurahan kalau nggak salah. 6 kelurahan. Ini 6 kelurahan. Iya. Cipinang Besar Selatan, Cipinang Bali, Kelurahan Pondok Bambu, Kelurahan Klender, Kelurahan Cipinang Muara, Kelurahan Cipinang Besar Utara. Wah, itu lapangnya bisa banyak begitu. Gimana itu? Jadi setiap hari muter-muter? Enggak sih. Kadang satu sekolahan bisa nyampe seminggu. Gimana omsetnya? Kalau omsetnya ada menurun, saya pindah. Kalau omsetnya masih naik-naik, masih bertahan misalnya di 500 atau di 7, saya diem. Paling iya. Minim berapa omsetnya? Maaf nih. Ya, minim-minim gope lah. Terkecuali ya kalau hujan seharian tuh, total kalau hujan seharian nggak bisa apa-apa. Bisa kurang ya? Iya. Ya itu mah faktor hujan. Jadi nggak bisa kita pungkiri lagi itu. Iya. Sudah kehendaknya gimana lah. Jadi sabar aja kali ya. Iya dong. Kalau asli dari mana nih, Bos? Saya dari Sukabumi, Jambang Surade.
Sukabumi Selatan. Sukabumi Selatan ya? Iya. Kalau tinggal di mana ini? Tinggal ini saya di Kelurahan Cawang. Kelurahan Cawang. Ya. Oh, jauh juga ya dagangnya ini di mana, di Minang Muara ya? Dekat kalau naik pesawat mah. Kan yang jualan kayak gini ya. Durin sawit juga saya masukin. Durin sawit. Iya. Jadi sehari berarti bisa berapa sekolahan, Bos? Sekarang mah berhubung jam tayangnya hampir sama, paling bisa 3 atau 4 gitu. Kalau zaman dulu bisa 10 sekolah tuh satu seharian. Seharian 10 sekolah. Oh iya, kalau soalnya jam tayangnya beda dulu. Sekarang udah hampir sama jam sekolahnya. Jadi jamnya, kalau kemarin lagi corona gimana, jualan masih leader apa gimana, apa enggak jualan? Mulai corona saya lah jualan ya, alhamdulillah lah 400 500 omset. Itu muter-muter aja di 6 kelurahannya. Oh, beli ini ya. Jadi masih lumayan omsetnya ya. Ya lumayan lah. Yang apa? Ayamnya apa ada? Sprite, Fanta, Coca-Cola, Marjan, teh pucuk. Fanta. Fanta siap. Kalau tolak. Permennya. Permennya apa? Anggur, strawberry, melon, vanila. Melonnya bang, susu bang. Melon. 3.000. Ya, nih. Ya, bang. Siap. Bang, melon bang. Melon ya. Ini bang, saya susu. Susu, yang berapa susu? 3.000. Susu, ya siap nih. Susu coklat ya. Jangan nih. Kamu apaan nih? Beli apaan? Susu. Ada apaan aja bang? Strawberry, anggur, melon, vanila. Vanila. Ya. Nih. Kamu beli nggak? Yang mana? Yang ini airnya yang hijau. Nah. Yang apa? Marjan. Siap. Ya, entar bentar. Ya, siap. Nih, ini. Permen melon. Kamu melon? Enggak, strawberry. Yang mana? Yang sama yang kayak dia, Bang. Strawberry ya. Tuh, oke, makasih. Oh, hari ini dapat berapa nih, Bos? Ya, 600 lah. Ya, 600 tahun dulu. Hah? 600 hari ini ya. Iya. Jadi ini target sekolah. Ya, ini target enggak sekolah kan? Ini target keliling berarti. Oke, jadi ini ramai juga ya di tempat kayak gini. Alhamdulillah. Ramai kayak gini ya. Itu cuma tuh. Enggak, koran. Target sampai jam berapa nih, Bang? Ya, maghrib lah. Azan maghrib lah. Maghrib ya? Ya. Jadi, makasih nih, Bos ya. Ya, makasih juga. Jadi, saya pesan juga. Motivasi buat warga Indonesia nih. Jadi, edukasi aja untuk menginspirasi. Gimana nih pesan-pesannya buat jadi yang kayak nganggur, pemuda, gimana, motivasinya gimana nih? Iya. Jadi, jangan malu. Usaha. Iya. Daftar aja gitu ke sana, ke Cawang. Kalau oh, jadi pengen. Boleh kalau ada yang mau. Boleh, cuman syarat bawa motor. Syarat bawa motor? Iya. Iya, iya, iya. Boleh ya? Boleh. Siapa dibuka peluang usaha? Jadi boleh nih kalau ada yang mau daftar jualan ini boleh, tapi bawa motor sendiri. Bawa motor sendiri. Yang mana, Dek? Saya teman saya. Yang mana yang jadi Galaksi? Galaksi. Yang Marjan. Hijau kan? Nih. Permennya apaan? Anggur. Yang merah aja kali ya? Pakai gupan ya? Jadul. Ya, pakai jadul, pakai itunya yang jadulnya. Hmm. Itu yang jadulnya itu kan. Ini biar satu paket merah-merah. Oh, merah-merah ya. Iya. Oke.
baru punya ya. Oke, motivasi videonya bos ya. Siap. Makasih banyak nih sudah berbagi inspirasinya, berbagi pengalaman lah istilahnya. Iya. Motivasi dan inspirasi gitu ya. Semoga bermanfaat, semoga. Amin. Usahanya lancar terus. Berkah. Amin. Sukses. Amin. Barokah. Pokoknya doa terbaik pokoknya dari saya. Mudah-mudahan semakin bertambah lah anak buahnya juga, karyawannya gitu bos ya. Amin. Amin. Oke bos ya, selamat menjelang sore aja lah istilahnya. Selalu lancar pokoknya ini makin sukses. Jadi kalau ada yang minta jualan, jadi boleh nih. Boleh. Serius ini. Serius. Jadi boleh dicantumin WA. Tapi persyaratannya harus punya motor. Punya motor KTP. Iya. Udah nanti berarti cantumin di deskripsi aja ya itu. Iya iya. Apa namanya tuh? WA. Ya. Oke bos ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Namanya anggur, terus Coca-Cola-nya juga ya. Apa? Ungu. Ungu. Ya. Minumannya ungu.